قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أحمد الله وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, Jumat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kaum muslimin sebagai hari Id, perayaan besar mereka setiap pekannya, dan hari Jumat yang penuh berkah dengan berbagai macam amalan-amalan soleh, dengan Nabi SAW menganjurkan kepada kita itu salawat. Siapa yang memperbanyak salawat, sekali saja salawat kepada beliau, maka Allah itu akan membalas salawatnya tadi sebanyak 10 kali. Dan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad SAW, dan semakin membuat kita dekat dengan beliau nanti di surga kelak, mudah mendapatkan syafaatnya, dan kita terus dapat meningkatkan ketakwaan dan terus memperbaiki diri kita, karena kita punya tugas untuk memperbaiki diri dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, dari sisi akhlak, dari sisi tingkah laku, dan juga yang lebih penting lagi adalah dari sisi akidah kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk kepada siratal mustaqim, dan juga dapat meniti jalan tersebut dengan istiqamah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah doa diajarkan oleh Nabi SAW yang ini manfaat bagi kita untuk mengamalkannya dan sebagai pembelajaran kita sebelum masuki juga bulan Ramadan. Nabi pernah berdoa seperti ini: Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ada empat hal yang diminta oleh Nabi SAW dalam doa ini. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari jubn, dan juga dari meminta perlindungan kepadamu dari sifat bukhl, jubuni, dan yang kedua sifat bukhli, nanti akan kita jelaskan. Kemudian ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu juga dari keadaan jelek di waktu tua, dan juga yang ketiga ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah dunia. Yang keempat ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah atau siksa kubur. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada empat hal yang diminta oleh Nabi SAW dalam doa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama, kita minta perlindungan kepada Allah dari jubuni wal bukhli. Sesalim bin Id al-Hilali dalam kitabnya Bahja an-Nadhirin di juz yang kedua, beliau jelaskan bahwa yang dimaksud dengan jubuni itu adalah pelit dengan badan. Yang kedua tadi disebut bukhli, bakhil, yaitu pelit yang kaitannya dengan harta. Berarti Nabi SAW meminta perlindungan dari sifat pelit. Pelit apa yang dimaksud di sini? Ada dua macam. Yang pertama pelit dengan badan, yang kedua pelit dengan harta. Apa yang dimaksudkan dengan pelit dengan badan tadi? Malas untuk beribadah, malas untuk melakukan ketaatan, malas untuk melakukan kewajiban-kewajiban, enggan berangkat untuk ke masjid, enggan untuk bangun subuh, enggan untuk memenuhi panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Padahal kalau dia untuk urusan-urusan pekerjaan dunianya mampu menempuh perjalanan berkilo-kilo, untuk urusannya cari pakan sampai dia itu menempuh berkilo-kilo, untuk sapinya bisa urip, sapinya bisa hidup, untuk keperluan semacam itu bisa mati-matian mencari pakan.
Maka ketika seorang itu malas seperti ini, malas menggunakan anggota badannya, itu namanya jubuni. Kemudian yang kedua, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari sifat bukhli, yaitu pelit dengan harta. Artinya di sini harta tadi dia sayang-sayang, tidak mau manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, tidak mau manfaatkan untuk nafkah yang wajib, tidak mau manfaatkan untuk zakat yang wajib, tidak mau juga menyalurkannya untuk sedekah yang sunnah. Tiga hal biasanya para ulama terangkan kalau kita punya harta disalurkan untuk tiga tujuan. Yang pertama disalurkan untuk nafkah keluarga. Yang kedua disalurkan untuk zakat yang wajib. Yang ketiga disalurkan untuk sodako yang sunnah. Jika hal ini tidak diperhatikan dengan baik tiga hal tadi, kita foya-foya, kita hamburkan uang sia-sia. Ingin beli segala sesuatu bebas begitu saja. Bahkan mungkin dia ketika tidak punya harta, pokoknya saya golek untangan, saya cari utangan biar bisa berfoya-foya dengan harta. Maka hati-hati, jangan-jangan kita termasuk juga orang-orang yang pelit, karena dari sisi nafkah kita kurang, tidak memperhatikan keluarga dengan baik, kita hanya mau memperhatikan sebungkus rokok dengan baik. Jangan sampai kita itu kurang juga memperhatikan zakat wajib kita, ya, yang 2,5% setiap tahunnya, 2,5% saja, bukan 25%, 2,5% saja, maka kita nanti dituduh pelit juga. Begitu juga ketika sudah punya kelebihan lagi, enggak mau juga menyalurkan untuk sedekah-sedekah sunnah. Infak untuk masjid, infak untuk anak yatim, infak untuk orang miskin, dan juga jalan kebaikan yang begitu banyak. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti diwanti-wanti sifat ini jangan sampai seorang muslim itu miliki. Kaitannya dengan bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memasuki bulan Ramadan dengan dua sifat. Yang pertama, beliau gemar sekali untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, beliau semangat sekali sedekah seperti angin yang bertiup, angin yang berhembus. Artinya begitu semangat beliau memperhatikan dua amalan ini. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tanda bahwasanya kita jangan terlalu sayang-sayang dengan badan kita, terlalu banyak istirahat, terlalu banyak tidur, terlalu banyak memikirkan ya tentang dunia saja. Jangan juga terlalu memikirkan gimana saya golek harta, golek dunia, bagaimana saya bisa urip, bagaimana saya bisa membahagiakan keluarga. Bukan itu saja. Harta manfaatkan untuk jalan kebaikan dulu, dan badan juga manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memiliki badan sudah diberikan kesehatan, malah kita sulit untuk manfaatkannya. Sakit baru kita itu ingat. Iya, kemarin saya itu kok enggak sholat. Kemarin kok saya itu enggak berangkat ke masjid. Kemarin kok saya itu tidak jalankan yang sunnah-sunnah. Ketika sakit baru memikirkan itu. Sama juga ketika orang itu sudah punya kelebihan harta, ketika dia itu susah, Allah beri ujian dengan kebangkrutan, Allah beri ujian dengan utang yang banyak, lalu dia mikir, coba saya punya harta yang banyak. Padahal ketika diberikan kelapangan harta, dia sayang-sayang harta tadi dan tidak mau memanfaatkannya untuk kebaikan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari sifat jubuni dan juga supaya dijauhkan dari sifat bukhli. Yang kedua, di sini diingatkan agar kita tidak mendapatkan waktu tua yang jelek. Agar kita di waktu muda bisa beramal soleh, tetap dipertahankan sampai di waktu tua kita nanti. Karena grafik kita ketika untuk melihat dalam ibadah, orang ketika muda semangat sekali dan beranjak usia 40 tahun semangat untuk beribadah, namun grafiknya akan turun ketika sudah usia sepuh. Dikatakan umur yang jelek gimana? Kita sulit sekali untuk bergerak, kita sulit sekali untuk beranjak dari tempat tidur, kita sulit sekali untuk menggerakkan badan, mungkin ada yang jatuh stroke. Maka doa tadi ini untuk minta perlindungan dari keadaan yang jelek semacam itu. Terus gimana sikap kita? Maka manfaatkan waktu di saat kita kuat untuk ibadah. Saat Allah beri kesempatan bagi kita untuk sholat, manfaatkan itu. Saat Allah beri kesempatan untuk kita kuat datangi masjid, manfaatkan itu. Saat Allah memberikan kita kekuatan untuk puasa sunnah, puasa wajib, manfaatkan itu. Tidak tunda-tunda, nanti ketika tua baru mikir gimana persiapan untuk mati. Baru mikir ketika umurnya sudah tahun 60 tahun baru mikir, oh iya saya sudah tua dan saya harus persiapan.
Takutnya ketika kita sampai usia tersebut, malah fisik kita sudah tidak kuat lagi. Makanya waktu muda dimanfaatkan baik-baik, saat kita kuat manfaatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dunia. Fitnah dunia ini bentuknya macam-macam. Bisa maksudnya adalah syahwat dunia, bisa maksudnya adalah tergiur dengan harta. Ketika kita diberikan kesempitan harta, biasanya banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah melimpahkan kepada kita harta yang melimpah, baru ketika itu kita banyak melupakan ibadah pada Allah. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan hitung hartanya, sibuk untuk kerja dari pagi sampai sore harinya. Makanya orang seperti ini berarti telah tergiur dengan dunia. Disebut dengan Nabi SAW tadi dengan fitnah dunia. Ini juga kita minta perlindungan dari sifat tersebut. Yang keempat, kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur. Fitnah kubur di sini maksudnya apa? Azab kubur, siksa kubur. Berarti di dalam kubur, orang muslim harus meyakini ada nikmat, ada siksa. Ada nikmat dan ada siksa. Nikmat ini bagi orang-orang yang beriman, lolos saking pertanyaan kubur, ditanya sopo robmu, sopo nabimu, apa agamamu. Ketika dia mudah menjawab dan Allah kuatkan imannya untuk menjawab semacam itu, dikarenakan dia kokoh juga imannya ketika hidupnya, maka dia selamat dari siksa kubur, mendapatkan nikmat kubur nantinya. Kuburnya dilapangkan, diberikan cahaya, diberikan berbagai macam kenikmatan, dan yang menemaninya adalah orang-orang yang baik saat itu. Sedangkan ketika orang itu tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, atau seperti keadaan orang munafik ketika ditanya sapa robmu, sapa nabimu, apa agamamu, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saya pernah mendengar manusia mengucapkan seperti itu, saat ini saya tidak bisa menjawabnya. Dikarenakan memang Allah kokohkan imannya baru bisa menjawab. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman ketika di kehidupan dunia dan di saat di akhiratnya dikuatkan. Di antaranya yang dimaksudkan dikuatkan adalah kuat menjawab pertanyaan kubur. Makanya kita banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala saat ini, minta pada Allah kekuatan iman. Nabi itu pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Nabi berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tetap terus terjaga, iman yang awet yang tetap terus terjaga, dan juga kenikmatan yang tetap terus ada, dan juga minta kepadamu ya Allah supaya dekat dengan nabimu ketika di surga kelak. Maka Nabi SAW minta pada Allah dikokohkan iman. Iman ini juga bisa terjaga kalau kita membinanya, mempelajari ilmu. Iman itu kita akan meningkat, iman kita akan semakin meningkat ketika kita itu belajar. Kalau enggak mau sinau, enggak mau menuntut ilmu, enggak mau belajar di majelis ilmu, iman enggak akan meningkat. Jauh dari ilmu, enggak mau ngaji, a'rad. A'rad itu enggak mau berada dalam majelis ilmu, maka dia akan semakin jauh dari iman. Nabi SAW pernah menyebutkan ada tiga orang. Yang di situ orang yang pertama mau duduk, lihat tempat yang kosong, maju depan, kemudian dia ikut dalam majelis tadi. Yang kedua, orang itu malu-malu, maka Allah pun malu kepadanya. Orang yang ketiga, a'rad, yaitu dia berpaling dari majelis ilmu, maka Allah juga berpaling darinya. Maka jangan jadi orang tipe ketiga ini. Ketika tidak mau berada dalam majelis ilmu, majelis pengajian, Allah tidak peduli lagi pada dirinya. Allah tidak peduli pada dirinya, artinya kalau dia susah, Allah tidak beri pertolongan. Kalau dia meminta, Allah tidak peduli lagi padanya. Namun kalau kita dekat dengan Allah, berada dalam majelis ilmu, Allah akan menolong kita di saat-saat kita itu susah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya empat hal ini penting sekali untuk kita minta kepada Allah. Ya, hal-hal di sini yang jadi cobaan, jadi ujian bagi kita semuanya, penting kita minta pada Allah. Yang pertama tadi adalah agar dijauhkan dari sifat jelek, yaitu sifat pelit. Yang kedua, agar dijauhkan juga dari waktu jelek di masa tua. Yang ketiga, supaya dijauhkan dari fitnah dunia.
sibuk terus dengan dunianya, lupa akan akhirat. Yang keempat, supaya dijauhkan dari siksa kubur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman kita supaya kita terselamatkan dari empat hal yang tadi dimintai perlindungan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wasami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wa. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yaksha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khud. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ila nur wa jannibna فواحشة ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وزرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها عليك قابلين لها وأتمها علينا. اللهم أجزنا اللهم أجزنا اللهم أجزنا اللهم أجزنا. اللهم إنا نعوذ بك من minal jubni wal bukhli wa na'udzubika an nuradda ila ardhil umur wa na'udzubika min fitnatid dunya wa na'udzubika min fitnatil qabri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.